calon kader PSI. Setuju? Ini ancaman terserang kepada PSI karena kalian sudah menghina kami. Ya? Ngerti? Ngerti lah kader mungkin menghina kami. Raplong raplong. Sangat jelas hinaan Ade Armando kepada rakyat Yogyakarta. Hari ini pun Ngerso Dalem juga paling pangandikan. Statementnya jelas sekali. Apa yang dilakukan Armando adalah blunder paling besar yang dia lakukan. Karena itu akan membawa, menggeret PSI ke dalam lubang kuburnya sendiri. Sebenarnya kami kesini tadi mau membawa pacul sama sekop. Itu sebagai simbol bahwa Ade Armando menggali kubur PSI dan menggali teman-temannya sendiri. Ya, jadi tolong apa yang kami sampaikan kalian catat. Kalau tidak ada reaksi politik yang jelas dari PSI, kita hancurkan PSI. Setuju? Ya, Ade Armando sudah melakukan kekerasan verbal kepada rakyat Jogja, kepada sejarah Jogja, menginjak-injak martabat Jogja. Saya rasa teman-teman pun mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kader kalian menginjak